ikut lomba yang diikuti satu lomba literasi sama drawing sama menggambar. Oke. Okay. Ini di depan Wali Songo guys, KPTK Wali Songo. Yang nyari kakak, mungkin kakak lagi di atas ini ya. Tapi sama ustazahnya dibawa kemana, mungkin untuk yang di bagian sana tadi di dalam kan literasi, cuman itu yang bagian di depan ini, yang di atas ini adalah bagian untuk drawingnya. Kita cari kakak dulu ya. Tadi dapat info katanya untuk lomba gambarnya itu di atas ya. Kita coba untuk cari kakak di atas ya. Ayo deh, pelan ya, kakak. Kita coba ke dalam guys. Kita cari kakak yang tadi udah masuk, tapi gak tahu lokasinya kemana. Oh, di sini sepertinya ya. Oh, ini kakak-kakak adik-adik kita yang siap untuk berlomba pada pagi hari ini guys. Bunda-bunda juga ikut mendampingi kakak adik di sini. Juga teman-teman kita yang semuanya sudah siap untuk mengikuti kompetisi tingkat SD kelas 1 sampai kelas 3. Ramai guys ya. Tadi putra putri semuanya di sini lengkap. Alhamdulillah bisa berkumpul bersama untuk sama-sama belajar, sama-sama berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Tuh kakak Isa juga dipersiapkan sama bunda yang ada di belakang. Untuk bunda-bunda di sini untuk mengikuti putra putrinya juga sudah siap untuk standby. Cuman mungkin peraturannya nanti untuk yang berkompetisi itu adalah siswanya, anak-anak putra putrinya, adik-adik kakak-kakak di sini, bukan orang tuanya guys. Kita nanti akan itu ya, akan liput kegiatan adik-adik sama kakak-kakak di sini sampai selesai. Jadi tetap stay di channel kita ya. Ini calon-calon juara guys, calon-calon juara, calon-calon yang akan memiliki masa depan yang cerah. Karena apa? Karena memang semuanya di sini berani untuk berkompetisi, semuanya di sini berani untuk menjadi yang terbaik, semuanya di sini berani untuk menjadi yang the best. Sudah saya tanya dulu ya, adik kelas berapa? Kelas 2. Namanya siapa? Siapa? Oh, Mutra. Sekolah di mana, Dek? Di Wali Songo sini. Iya. Oh, keren. Kalau yang temennya ini juga sama. Kelas 1, 2. Oh, kelas 2. Sama siapa namanya? Namanya siapa? Azia. Kak Azia ini juga ikut lomba, guys. Sama kakaknya yang sebelah sini, sudah siap semuanya. Sudah banyak persiapan di rumah, sudah belajar? Belum. Enggak apa-apa ya. Pokoknya menang atau kalah itu nanti urusan yang terakhir. Yang penting berani ikut untuk berlomba ya. Tuh, bunda-bunda di sana juga udah siap. Bundanya ikut di sini semuanya juga. Ikut nungguin kakak di sini? Enggak. Itu bundanya siapa di sana? Enggak. Oh, enggak. Yang belakang ini juga teman-temannya semuanya. Semuanya sudah siap guys, sudah siap untuk berlomba. Yang kakak-kakak cewek ini juga sudah siap, bahkan banyak yang masih bermain, masih menunggu timingnya yang pas nanti dari arahan ustadz-ustadzah atau panitia. Jadi kakak-kakaknya yang siap untuk memberikan wawasan ketika nanti lomba mau dimulai. Semangat ya.
Yeah.